إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع للناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد. ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة. ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا. ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط. ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Yang mulia kepada kena puberihan semua, poa-poa yang mana hadir bersama kita pada pagi yang mulia ini. Dan terlebih dahulu saya minta maaf sekira di dalam tuturan kata ada tersilap, ada tersalah, ada tersinggung sedikit sebanyak untuk puberihan poa-poa yang mana berada pada pagi yang mulia ini. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala wi masa wi peluang kepada kita semua pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama ambil masa ala qadar bekurai sejam tu mo ne hapi-hapi sejam gitulah ya tak leh lama. Lek saya ni tarang nak kecek le demo tak nak dengar ya boleh ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan masa sejel lebih kurang ni dapat kita ambil manfaat, dapat kita fikir bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan al-khaliqul makhluqa. Allah Subhanahu wa taala ni
yang mencipta, yang mentadbir, yang menjadikan kita semua makhluk ni. Maka makhluk ma khalaqahullah, barang yang telah menjadi akannya akan barang oleh Allah. Maka benda yang kita dah nampak ni, daripada langit, daripada bumi, daripada segala perkara semua ni, siapa dia pun berihan semua ni, Allah. Ha, kita ni alih sekolah gitu ya ni. Jadi nak kita sedar kata gapo ni, pu berihan, orang duk tadbir, orang duk jaga dunia, duk jaga akhirat, duk pu berihan dunia akhirat. Lok ni hingga siapa lok na ni siapa dia? Ialah Allah. Apabila kita ni Allah Taala pilih jadi pu berihan, maka apabila Allah Taala pilih kita di pu berihan, kita kena tadbir, kena retoh sebagaimana pu berihan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Taala ni orang yang mentadbir, yang meretoh, yang mengatur seluruh alam dunia sapa akhirat. Lalu itulah Allah Subhanahu wa Taala dia pilih kita ramai-ramai ni satu jenis daripada makhluk Allah yang bernama manusia. Kita ni manusia ni. Apabila kita ni manusia ni, Allah Taala kata dalam Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni seelok-elok kejadian. Manusia selebih-lebih makhluk. Manusia ni yang jangok, yang lebih, yang melia, yang comel, kita manusia. Tapi ada ayat sikit lagi. Allah Taala kata manusia yang comel tadi, manusia yang lebih tadi, manusia yang kaya tadi, manusia yang melia tadi, manusia yang jadi begitu jadi mugoning. Summa raddadnahu asfala safilin. Kalau dia duk tak kena cara, kalau dia retoh tak kena cara, kalau dia duduk dia mati Allah tak redha, kalau amalan dia tak sepenuh, kalau amanah dia tak tunai, kalau dia duduk hari-hari menyebab bagi Allah Taala tu merka marah kepada dia. Manusia hak gedebe tadi, manusia yang berpangkat tadi, manusia yang kaya raya tadi, Allah Taala duduk cadang satu tempat, Allah Taala ambil dia kembali di satu tempat asfal safilin. Apa asfal safilin? Satu tempat yang paling bawah sekali. Laning kita duduk tinggi, laning kita pu berihan tinggi. Ha kan? Pu berihan ni tinggi ni. Pu berihan bukan rendah, ikut. Apabila Allah Taala pilih kita pu berihan, kita ni satu khalifah, satu gantian Allah. Pu berihan ni kerja Allah asal ni. Allah Taala pu berihan dunia akhirat. Lalu tu Allah Taala pilih kita salah satu sudut, satu juzuk daripada pu berihan jaga satu tempat yang bertetak-tetak masing-masing. Kita orang duk tinggi, kita ni po'o, kita ni pu berihan, kalau kita berihan kena cara. Kalau kita ambil agama mari buat dalam kehidupan, maka kita bukan sekadar tinggi dunia, tinggi sapa akhirat. Ada satu kali Nabi Musa AS yogi dakwah Fir'aun. Nabi Musa ni dia semasa dengan Fir'aun. Fir'aun ni apabila Allah Ta'ala dia lebih, dia tinggi, siapa dia mengaku diri jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi sekali. Lalu tu Allah Ta'ala kata kepada Musa, hei Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Mugilah kepada Fir'aun, mugi ke Fir'aun, gi apa ke Fir'aun, gi dakwah Fir'aun, gi royak ke Fir'aun, gi nasihat kepada Fir'aun. Sebab apa? Innahu kerana bahwasanya Fir'aun ni tagha. Bahasa Arab kata tagha, bahasa Melayu kata terau. Anak meh lah tu. Arak kata tara, innahu kerana bahawasa Fir'aun ni tara. Gapa tara? Teruk. Teruk tak teruk Fir'aun ni mengaku jadi Tuhan berat. Apabila mengaku jadi Tuhan ni, Musa pun pergi dakwah, pergi dakwah Fir'aun. Apa yang Musa kata? Hei Fir'aun, kalau mu beriman, kalau mu beriman dengan Allah, mu akan kedebek khiyarukum fil, khiyarukum fid dunya wa khiyarukum fil akhirah. Dunia mu kedebek, akhirat mu kedebek.
Kalau mau berimi, dunia mau lebih, dunia mau jadi raja, dunia mau berihan dunia, akhirat mau lebih. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, dulu Sayyidina Umar pada masa jahiliyah, Umar pada masa jahiliyah, Umar tak berimi. Kedai bel Umar. Umar ni, masa dia duduk teruk dulu, dia kedai bel. Lama kah dia duduk kedai bel. Dia minum arak. Umar ni, berat juga dia kedai bel. Apabila Umar mari buat dengan agama, dulu dia tak beriman, dulu dia tak pihak Islam, dia kedebeh. Apabila pak dia mari buat dengan agama, dia mari capur dengan agama, kau kedebeh. Jadi nak bagi tahu gapo ni, kita jadi puberihan ni kedebeh dah, duk tinggi dah. Kalau kita mari buat dengan agama pula, kau kedebeh. Nak ayat itu cayalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tengok win apa situ dulu. Kalau duk tak kena cara pula, kita berihan tak kena cara, kita tak mikir ummah, tak mikir masyarakat, kita tak jaga amanah, duk jadi saja tak kerja. Ingat hak gedebe tadi, hak lebih tadi. Summa radadnahu asfala safilin. Allah Taala mengembali fokning ni, fok puberihan ni ni. Allah Ta'ala geletak fofoning ni asfala safilin, di satu tempat yang paling patah sekali. Gapo dia? Ialah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyazabilah summa wal iyazabilah. Ha tu dia Allahu Rabbi ya Karim. Kemudian dunia ni, kalau kita nak banding ya priap semelakon dunia ni, sebab moyang nak tepat, log ni dunia ni lakon. Dunia ni lakon. Pasal apa dia pukam kak ni? Allah, Allah ke pukam kak? Kecik siya ki? Anang Allah kecik. Ya ni. Ni, log ni lakon. Dunia ni ke lakon. Kerai pukam kak? Allah, Allah ke pukam kak? Allah ni bijak. Bijak tak bijak Tuhan. Semenjak daripada awal-awal makhluk Tuhan buat, hingga siapa lon ni, tengah cut ni ni, tak ada cut lagi lakon dunia. Panye. Kalau lakon lego yes, tak. 2-3 bulan cut, habis wah dah. Orang pukam kat nak kari tak kerti dah. Kadang-kadang 40 minit habis wah. Dia main tulur dah kadang-kadang. Hak tu lakon dunia, hak demo dia buat. Tapi lakon hak Tuhan, log ni lakon dunia ni ni, semenjak pada hari tu, awal-awal makhluk Tuhan buat, hingga siapa learning lakon dunia yang mecuk. Tetapi nak cuk dah doa saya. Tapi tak cuk lagi, tapi nak cuk dah. Mana dalil kata nak cuk dah? Mana dalil? Kau senang dah hari dah. Dia kau senang hari tu cik nak cuk tu. Supo lakon, tak tengok lakon. Oh ya. Yeah. Berakhirlah malah ya. Lakon ni, kalau raya dulu nak habis, ya kau senang raya baru bila-bila. Ya kau senang. Dari ya kau senang tu cek tu, raya dulu nak habis. Kamu dia di hari ni, Allah Ta'ala dia kau senang macam-macam lah. Dia kau senang. Gapa Allah Ta'ala kau senang? Salah satu daripada kau senang, daripada Allah, dunia nak kemat, dunia nak hancur, dunia nak binasa, ialah apabila para pemimpin, para ketua, para puberihan, dia tak hijau sungguh. Kena tekau ni mengajar kelana ni. Kenapa ni? Ni satu alamat. Satu alamat apabila manusia nak jadi tapi tak mau hijau. Apabila manusia tak tunai amanah dengan sepenuhnya. Ha ni di Allahu Rabbi. Ha ni kau senang. Tapi ni, kau senang saja ya. Kalau mari hok ni, hok mana? Dajah, Jumajuk, Asad Dukhan. Mari angin ribut kuat ni, Asad Dukhan. Nabi Isa turun, Imam Mahdi keluar. Hok tu bukan kau senang saja, ada tulis di bawah. Reu-reu ni. Ha, tu nak masuk nak tu. Tu lah kau baru nak masuk benar-benar tu. Bukan sekadar kau senang, ya ada kian kang lang wah reu-reu ni. Demikian wikab apa ni? Log ni lakon. Allah kepu kam-kam. Kama dia kita ni kenak sedang. Kita ni nak sedang. Kama dia masya Allah, kita sedang jadi gapo ni?
Sedangnya di gapo apa itu ramai-ramai ni. Jadi puberi Hans kemah ni. Kita ni nak sedang. Ada setengah demo sedangnya di coro-coro, ada curi kerak. Kalau coroboh tengok ke Pak Ibu 5 sebulan. Coba kapel mata tengok Pak Ibu tak buat dah. Ada setengah demo sedangnya di coro-coro curi kerak. Ada setengah sedangnya di roboh kotor, roboh ketung. Ni tu nak sedang. Kama dia kita ni Allah Ta'ala wis sedang jadi pu'ah. Allah Ta'ala jadi sedang jadi puberihan. Ning satu okat, satu peluang yang Allah Ta'ala king amanah kepada kita ni, supaya kita atur biar betul-betul. Ya gini. Apa nak abis-abis semua ni. Nih. Kalau saya soal. Kita ni nak serga ke nak dengan aku. Kita tak apa belakang ikut masa. Ikut dia lah. Kau ke mana pun. Kita ni nak serga ke nak dengan kau. Cerak kita jawab nak serga. Paham pun awak lah. Masa Allah serga ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia boh manusia masuk serga ni sebab tak serupa. Sebab tak serupa. Kalau masuk serga sebab mengajar belaka, nyanyi orang jahil. Kalau masuk serga dengan sebab herok belaka, nyanyi orang susah. Kalau masuk serga dengan sebab raja hidup sejik, nyanyi fok malah gip sejik. Malah banyak malah tahu malah ya. Tengok kaki je dah fok lagi sejik. Ngadria. Kalau masuk serga, ki raja baca Quran belaka, nyanyi orang tak baca Quran. Lalu itulah Allah Ta'ala wak sabak masuk serga ni tak serupa. Kama dia, kita jadi po'ah, jadi puberihan, jadi pentadbir satu tempat sekolah masing-masing. Kita gunalah peluang ni. Kita guna peluang ni. Kita nak buat macam mana? Nak tadbir di sekolah kita khususnya. Khususnya di sekolah kita ni. Nak buat macam mana? Biar kena kru kita belakang. Anak-anak sekolah kita belakang. Dapat mengenal Allah. Dapat lekat semaya. Di hari ni, Alhamdulillah. Di sekolah, ya buat semaya Jumaah di sekolah hari ni. Kalau budak-budak ya lekat semaya dengan sebab kita atur ni, dia lekat semaya siapa mati pahala dah siapa kita tak berhenti. Ni satu peluang kita sebagai puan ni, ni kita buat semaya di sekolah. Kita buat semaya, tiba-tiba anak lekat semaya, anak sekolah kita ni. Ha, dia lekat semaya. Dia semaya tak tinggal. Dengan sebab orang pang kita tunjuk, maka pahala siapa kita. Adaru alal khairi kapailih. Kita tunjuk di atas benda kebaikan ni, supaya dengan kita buat dah. Sabai, walaupun dalam rumah sekolah siya ni, kita kering kok semaya. Kita kering kok Al-Quran. Ning satu peluang untuk kita nak dapat selamat di akhirat. Aminah ya Rabbal Alamin. Kamariya. Manusia ni orang panggil Allah Ta'ala buat okat tak serupa. Manusia kalau kita nak banding, ya serupa dengan air. Tengok air nampak banyak dah pemo ni. Ada belakang air saja, air telagi, air lima. Bismillah. Oh sungguh tak agak dah, tapi ok ni. Ok. Gamak sedap ke jeramah ni? Oh letai, oh letai. Dia pakai suara samrong dah ni. Suara asal tak terbaik lah. Tapi dia pakai suara samrong. Nak dengar suara asal? Oh sungguh tak terbaik dah ni. Ni suara asal ni. Tapi kalau kecek suara tak terbaik mana dah. Apabila dia matung atau dia tidur kan dah bangun. Ada dia suara tak terbaik. Tapi dia pakai suara samrong. Ibarat kalau terosak baik mampus pakai power bank dah. Mujur dia power bank. Walaupun tarak, penak, letih, ia kena ak. Sebab lup ni tong ot. Mengatai lew cari au. Nai mua lup ni mengau, mengatai, mengot. Itu ya. Lup ni tong ot. Tai cari au, au tuk yang. Kalau lup ni kita cari tuk yang. Dunia ikut nafsu kita nak kita gomor belakang. Apabila kita mati, kita ot, kita ak lalu dah. Ha, siya kata ut, Melayu kata ut. Siya cincuk, Melayu cicak. Itulah dah. Allah Rabbi ya Karim. Ini dia. Kemudian, kita sebagai manusia ni, ibarat supa dengan air. Ibarat kalau nak banding supa dengan air. Ning air. Ning pa air. Nih, nak main lekor sikit.
Ni pun air. Supa tak ada orang ni? Tak supa. Tak supa betul mana ni? Cahaya tak supa dia. Kau ni gelap sikit ni. Kau ni air lagi. Kau ni air tamada. Mahal mana orang ni? Mahal lagi dia. Allah Rabbi. Gini. Kita ngaji dalam bab fiqh, apa mudah banding nak tepat. Kita ngaji dalam ilmu fiqh, ia ada ai mutlak, ia ada ai musta'mal, ia ada ai mutanajis. Ambil tiga ya. Ai ini kalau kita ngaji dalam bab fiqh, ia ada tiga. Ada ai mutlak, ada ai musta'mal, ada ai mutanajis. Kamar dia, kita jadi manusia yang paling bijak, hak paling lebih, hak paling berguna jadi manusia hidup atas dunia ni ni. Apabila dia jadi manusia seperti air mutlak. Kun kama il mutlak, jadilah ulemu seperti air mutlak. Kita kena santuin, kita kena wi diri kita jadi serupa dengan air mutlak. Kalau siapa dia jadi serupa air mutlak, orang tu berguna dalam dunia. Nak tanya, di atas dunia ni siapa dia yang seperti air mutlak nombor satu? Ialah tak lain tak bukan nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti air mutlak ialah Nabi Muhammad. Gapo air mutlak? Air mutlak ni gapo air mutlak ni? Gapo air mutlak? Tahirun fi nafsih wa mutahhirun li ghairihi. Itu mana air mutlak? Suci pada diri, boleh menyuci yang lain. Sabit air mutlak ni, nuam ismaye boleh, wak mani wajib boleh, wak basuh najih boleh. Ni air mutlak. Cuci pada diri, boleh menyuci yang lain. Kama dia, siapa dia dalam dunia ni yang diri dia supong air mutlak nombor satu? Ialah Nabi Muhammad. Yakni ni, zohir suci, dale suci. Ya kade-kade manusia ni luar ni nampak molek, lek dale buruk banyak. Ni manusia lain pada Nabi. Ya tak boleh kira orang ni. Kade-kade luar nampak molek, masya-Allah. Lek dale tu cema. Kade-kade luar tu nampak tak molek, lek dale molek. Ada. Eh siapa wali mai? Tak sem. Tengok luar kulit nampak buruk. Nampak buruk, nampak karat lek luar tu. Mak makilah. Oh, mana? Ada. Kadang-kadang wah lima ni. Lek luar le, licin geleng. Sina. Baru lek luar ni. Mak makil isi. Oh, masam. Ha, tak suka dengan kulit. Ada. Suka wah diri tu. Kalau tengok kulit takut nak makil isi. Ya berduri. Kalau tak kena tak makil cerah. Sabit orang Arab dulu. Tak makil diri. Ya takut nak makil. Tengok apa ya berduri. Tak sem kata ada isi sedap tu. Tengok kulit yang berduri. Tapi pak belah. Tengok isi makin. Allahu Rabbi. Sedap. Tak serupa dengan duri. Nak bagi tahu kata Nabi Muhammad. Zahiran. Wabatinan. Zuhir batin ni. Molek kedua. Zuhir batin. Suci kedua. Maka kita ni. Lebih lagi tepuk berihan. Kita kena usaha. We diri kita. We jadi serupa dengan air mutlak. Serupa dengan air mutlak. Nak tanya so ni. Nak cek mana air mutlak? Air mutlak nak cek mana? Eh? Tak capur karah bu. Haa tu dia. Kalau bedih burung tu kena dah tapi tak mampu malak lagi. Kena dah. Tapi kena dah tapi tak mampu malak. Adria. Jenis cuci. Ah tu pun kena juga tapi tak apa. Gini. Apabila kita nak ambil asmaya, ia kena air mutlak. Mana air mutlak? Air telaga, air laut, air salji, hatu jenis sebagai air mutlak. Nak cek kata ning air mutlak, nak cek baik mana? Dia cuci belum cuci lain. Ha tu beg kita. Jadi orang kampung payah payah. Apa ni? Kalau ngajai kampung lah ni jadi payah payah.
Sabik mengajar ni, dia kena reti so lagi. Hapa yang tak ada oleh kita tu. Kau tu, apa ayah tu. Kena cari suku tu. Kena cari suku, nak buat balas mana. We all get dengar tu mudah apa. Lebih lagi lah ni, fok mengaji tu, fok tua-tua saja. Kau tua-tua, lepas tu dia tak ada nak mikir baik berat-berat. Dia nak baik mudah-mudah, baik ngangur telah lalu. Mamuh pun tak mahu, gigi tak ada. Anak-anak baik tu tu, mamuh-mamuh tak mahu. Lepas kita nak cek, emang telak nak cek lah. Ya tak sebabkan lagi. Ni ayat telah ni. Kalau ni ayat lagi ni, tak suka dua ni ni. Nak cek ayat telah ayat lagi ni, tak suka. Gini nak cek ayat telah ni. Hai, dia main ayat lagi ni. Apa ayat banyak, kenapa ke ayat? Itu dia ni. Nak cek ayat telah mudah ya. Dia turut tepat. Tu nak cek ayat telah. Dia turut tepat. Tepat dia duduk. Ada pun air golang. Ya tak turut tepat, ya turut dia. Pair lagi. Tak pair lagi. Tak tu. Ni ni. Orang panggil air gapo ni? Air. Air bo. Air je. Air genu pun tak reti ni. Ah, sudah. Ni panggil botol ke jebo ni? Panggil jebo. Air jebo. Misalnya, kita ambil air ni. Kita duduk dalam peli. Panggil air? Air peli. Misalnya, kita pun dalam berdi air. Dalam berdi. Kita ambil air tu boleh kalah. Air. Hatu air mutlak. Air mutlak nak cek dia tu ke tepat. Ya tam. Ti hari dia duduk tu. Hatu air mutlak nak cek lah tu. Ambil dia, kita dalam gapa dia tu ke tepat. Kalau air lagi, terah kita buh dalam jebur. Panggil air jebur tak? Air lagi, mek boleh jabir. Air lagi, mek boleh peli. Air lagi, mek boleh payah. Air lagi. Ni air lagi. Kenapa tu? Ya tak suka dua ni ni. Kalau air mutlak, ya turut tepat. Kalau air golan, ya turut dia. Ya turut dia. Supaya air lagi, air lima, duduk oleh jebur, duduk oleh jabir, duduk oleh gapo, duduk air lima situ. Duduk dalam kolah, air lima. Duduk dalam jabir, air lima. Duduk dalam jebur, air lima. Haa, ya kedahlah tu. Kamu di air mutlak ni, ya tua tepat. Kalau duduk dalam payah, air payah. Duduk dalam kolah, air kolah. Kamu dia, kita kena jadi seorang manusia supaya air mutlak. Lah mana? Kita mai tam cai tu eh, kita turut urah. Ni supaya air mutlak. Kita turut urah. Kita kirmak ke urah. Kita main hengke tua, kita turut urah. Supaya air mutlak ni. Kalau duduk oleh kolah, turut kolah. Duduk oleh payah, turut payah. Duduk oleh jebur, turut jebur. Orang panggil ni, ya kirmak, turut tepat yang mana dia duduk. Kalau jadi air lagi kerah perut ni, duduk mana pun turut dia itu. Kena tak kena pun turut dia itu. Ni air lagi. Ada dia ni. Ha ni nak bani mudah-mudah nak cek air mutlak ialah ia turut tempat bukan turut dia dah. Ha tu nak reti baik kapo-kapo. Ha tu dia. Kalau mengikut dalam kitab apa maul mutlak tahirun fi nafsi wa mutahhirun li ghairi. Suci pada diri boleh menyucikan yang lain. Diri dia tu cuci boleh menyuci yang lain. Maknanya orang dia supo air mutlak ni jadi orang tu pakai kerja. Banyak orang boleh tupai dengan dia. Ha ni orang air sepuluh air mutlak. Jadi dia hidup atas dunia ni, orang boleh tupai banyak dia. Orang boleh bergantung dengan dia. Orang boleh tupai dia. Ni air mutlak. Sebab itulah usahalah jadi seorang manusia seperti air mutlak. Orang yang paling mutlak dalam dunia Nabi Muhammad. Satu dunia boleh tupai Nabi. Ni Nabi Muhammad. Satu dunia boleh tupai Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sabit tu Nabi kita ni Allahu Rabbi. Dia bimbing kepada umat, dia bimbing kepada manusia ni. Siapa di akhirat Nabi tak jauh masuk syurga ni belum daripada dia tolong umat dia daripada masa. Ada satu kali Siti Fatimah no ayat ni. Siti Fatimah ni siapa dia? Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tahi ayah. Ya Abi, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Fatimah nak tanya ayah. Nak tanya gapo?
Fatimah nak tanya di akhirat besok, kalau Fatimah nak pergi jumpa ayah, ayah duduk mana di pada masa ni? Moga luah. Pada masa ni luah, sumata mana? Kira semenjak pada Nabi Adam, hingga akhir dunia, orang beliau liung juta manusia duduk situ bih. Lalu tu Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, ayah duduk mana di pada masa? Mudah anak nak pergi jumpa. Lalu tu Nabi kita jawab, hei Fatimah, di pada masa besok, ayah akan tunggu, ayah akan duduk di satu tempat di tepi telaga Kausar. Ayah duduk tunggu situ, duduk nanti umat, nak tolong umat ayah di pada masa besok. Sabit di hari akhirat besok, Nabi duduk tunggu tepi telaga Kausar. Sabit, apabila bakit di pada masa ni, gilak cari Nabi tepi telaga Kausar. Lepas tu nak cari payah tak temung, tanya orang, mana telaga Kausar? Jumpa tu ime, jumpa tu guru, tu babo tanya. Sabit duduk tah dunia ni, saing-saing dengan orang Allah yang tak. Ni cuk tak maya lah kau nyanyi. Jadi cuk itu. Sabit saing dengan fok-fok Allah yang tak. Ya orang saing ni, ya bukan sekat dunia, siapa akhirat. Kue-kue boleh tanya tempat Kausar lah pada. Hei babo, hei tu ime, hei tu guru. Nih, mana telaga Kausar? Tanya Tok Imi. Tok Imi jawab, aku tak temu kau ni. Muka Tok Imi jari gip sejik mana Tok Imi. Itu dia ni. Gila telaga Kausar. Apabila manusia dia siapa telaga Kausar? Siapa dia boleh minum air telaga Kausar? Orang ni dia tak dah go siapa bila-bila. Ada satu kitab sebut, walaupun dia masuk dengan kau, dia tak berasa panah, tak berasa dah go siapa bila-bila. Ni telaga Kausar. Sahabat tu ada satu doa. Mengapa? Allahumma sqina min nahril kausar. Panak ya. Allahumma sqina min nahril kausar. Ya Allah, we minunglah kepada kami ya Allah. We kami dapat cebok, dapat minum ya Allah. Min nahril kausar, daripada sungai telaga Kausar ya Allah. Ataupun Allahumma sqina min kasi haudihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Allahumma sqina min nahril kausar. Kau ni apa anak sekali? Allahumma sqina min nahril kausar. Ha tu dia. Ha, ni nak bagi tahu kata gapo ni? Nabi Muhammad supaya air mutlak yang cukup bersih nanti nak tolong peracacat umat dia satu dunia sampai akhirat apabila-bila. Ni supaya air mutlak sungguh Nabi Muhammad. So, dan yang kedua, air musta'mal. Kita ngaji lepekah. Gapo air musta'mal? Air musta'mal ni nih, cuci. Tapi nak menyuci orang lain tak boleh. Nama air musta'mal wa amir ismail tak boleh. Nama air musta'mal wa amani junuk tak boleh. Nama air musta'mal wa basuh najis pun ya tak boleh. Ya sekadar ya sore ya. Sebab kalau kita jadi manusia, kita mikir hak kita saja, tak mikir akhirat, tak mikir hak umat, tak ada jiwa khidmat, orang tu supa dengan air musta'mal. Kalau jadi orang kaya, duk kaya saja tak sedekah, tak zakat, kaya musta'mal. Jadi orang alim tapi tak mengajar, tak cara ke orang jahil, alim musta'mal. Jadi po'o tapi kau jadi po'o nama saja. Tapi tak ada bewi jadi molek dalam sekolah. Po'o musta'mal nama dia. Itu po'o musta'mal. Jadi pu berihan tapi tak ada berihan. Jadi nama je pu berihan. Tapi tak ada mikir gapo nak berihan dalam sekolah. Itu pu berihan musta'mal nama dia. Jadi tok laki tapi tak paduk bini. Duit tawih kena kubhai. Tok laki musta'mal. Itu dia ni. Jadi tok imeh. Nama tu ime. Nah, akan tetapi makmung tak marif sejai, tak kata gapo tu ime musta'mal. Jadi tok mene tok nebe wi lalu belum lagi. Jadi tok mene tok nebe ketung dah penuh oleh kapung, tak biasa setuh, tak biasa kecek. Tok mene tok nebe musta'mal. Cayalah. Hai apa hai? Ning musta'mal. Air musta'mal ni nak ambil ismaya tak boleh. Dia jadi musta'mal nak diketua tak boleh. Lah Allah Rabbi Karim. Ini musta'mal. Musta'mal diketua tak boleh. Kenapa tu Allah?
Orang jiwa nak duduk sore pasal tu semikir. Orang kekala tu seletih, tu sesusah, tu seorang kata ni. Tak boleh tua orang tu. Ya kedah orang yang tua no, ya, ni. Nak jadi pemimpin, nak jadi pemberihan, nak jadi tua ni, kena ambil sifat buat makin ketemu. Tapi jangan makan ketung betul ke? Kelepel lagi siap tunggu. Jangan makan ketung. Ambil sifat for ketung. Amut perhati dengan ada lima sifat demo ni mulai. For makan ketung ni. Yang pertama for makan ketung ni. Berani. Oh berani. Buku satu, buku dua. Dole hutai tak berani. Jamih itu takut. Buku sembilan tak sudah hutai takut. Lani berani for werung. Hatu lah takut dia. Belik ke mana tahu. Werung masuk hutai. Hatu lari habis. Ha, babi-babi hutai pun lari habis lah ni. Hayah hutai mana banar lah. Pergi mampu dah tak kau. Ha, ni dia ni. Satu yang kena berani. Orang makan ketung werung, ya berani. Masuk hutai berani for werung. Berani sungguh-sungguh. Kalau jadi ketua ni, kena berani. Kulil haq walau kana murran. Kena kata benda sebenar walaupun pahit sekalipun. Kalau dia dia pula keramat ya tak boleh. Okey pemain mi wuti pawak tak ada tak ada. Ha tu dia ni main mi wuti pawak. Kalau menakut dah hati. Yo kena berani tapi berani hak sebenar. Kulil haq walau kana murran. Hak mana sebenar kena wah lalu dah. Fawerung masa hutai berani. Berani. Lah ni hatu tak ada dalam hutai. Sampai kita klik ceramah malam-malam. Tak takut hatu-hatu tak ada. Kalau kita takut klik ceramah laning. Takut kelembu laning. Banyak patah-patah. Allah ni. Fak ceramah. Lima orang dah kereta puna. Kita cabut sekut depan. Oh, banyak orang dah. Duk gomor lembu. Pia tuai lembu tak tahu. Hatu tak takut-takut kelembu laning. Penuh patah-patah. Siapa dia nak pera lembu? Lelah sebuah wajah lalu dah. Siapa dia pera lembu? Kalau pera lepas, berdosa. Berdosa. Kalau nak lepas juga, boleh tak berdosa. Kena buat gini. Kena pergi telinga lembu. Koyak ke lembu? Hei lembu. Pas lembu jawab, bah, ya. Kalau tak mau berdosa. Pas koyak dia, lembu. Aku pera mu lepas, mu jangan dia sugung lah kereta orang. Mu jangan makan lah anak dia kerja orang. Mu jangan dia mamah lah anak kereta orang. Pas lembu kata, bah. Baru tak berdosa. Ha kan no? Tak cukup keren dah kecak lembu. Ha, tak bodoh gila dua tu. Aning dia Allah Rabbi ya karim. Kemarian tu kena berani. Orang berun berani. Sabai jadi pemimpin jadi ketua dia kena berani. Ni kita pemberihan. Kalau nak molek ni, kita pun pemberihan ni baca tebah tadi. Kemah rasa. Lah ni kita nak ni pasal ni. Dalam sebulan 4 minggu ni, ni tok kotik seminggu, orang werung seminggu, tok menel le seminggu, patu poa le seminggu. Kabung kali. Tak jumpa apa tak sah. Lupa-lupa ruka. Ha ni dia. Molek benar tu kalau kapo mano boleh buatlah tu. Molek benar kapo tu. Moga mana 4 minggu ke? Ha tu dia ni. Tok imeh for dia tu seminggu. For sejek seminggu for dia. Tok imeh ke tok kotik ke tok bila ke makan sejek seminggu for dia. Pilih siapa dia. Dan yang kedua for werung, for pemuda. Ambil werung sore nak baca tebah. Dua. Dan yang ketiga for ketua ni. Tok menet apa tok pucuai tak apa porobo osok ikutlah for dia. Nak baca tebah. Payang kapak bahagia sekolah. Pak minggu cukup. Ha ni bau yo ni, ni satu sungguh lagi kampung. Ni mitom ah. Tebah ni satu oka. Tiai tisu we bangi. Tapi plak lo ni. Ha baca tebah. Tak ada kena pak mano. Tak ada nak kata nak oya. Bukan sini lain ni tak ada tebah sini. Le tempat pecung ni. Le sejek ni. Baca kena ratik dah ratik kola-kola belik satu gen ni. Jadi orang mai dengan tebah. So dia ingat bila nak sudah, bila nak sudah. Tu yang orang dengan tebah lah ni. Bila nak sudah, bila nak cok. Hak kita nak nak wala mana? Wi orang tu mi kuam soncai. Berasa nak tahu gapo tok kotek nak raya. Minggu depan gapo? Gapo kita nak tu sebab gapo? Ye masa tebah tu ye mari belaka tu.
Werung, pemuda, ketua, semua yang mari bila tebah. Sabe di hari ini, nak wig apa, bila tebah lalu lah. Semua dia mahu murid. Haa, duk tele tebah. Pak nak tele apa? Nak tele sejih, cuma tak pergi. Dia tebah tu. Pak tebah, dia kena bersu, kena beraning. Kena bersungguh. Pak tukar. Gemah dia tukar kalau nak mulai tu. Banyak aduh nak aku pakai, tak baik. Nak mulai dia ni hari ini ni. Hak mau mulai lah. Pergi bedih macam tebah. Haa. Penyihat tu menih apa tu. Eh si bawah lalu dah. Siapa jenis kau pop lalu dah. Allah Rabbi. Ni baca tebah menyerah habis. Tok bila tok gotek menyerah. Orang baca pun jenis kau juga menyerah. Orang baca. Allah. Belai. Ni kau panggil platisut lah ni. Sabi dia nak bersungguh. Nak berani. Nak diktua kena berani. So. Tu sifat faktum. Yang kedua. Sifat ketung fani ni. Tak malu. Dia mari kau lengah beruk apa gajah. Ngati api suka dah kamu. Jangan malu. Sabik tua jangan malu. Jangan malu sama sekali. Kena. Kena betul-betul itu. Dua. Dan si papa ketung ni sorak. Wasya with home. Yop sorak. Yop percung sama apa dia. Becung. Nak jadi ketua kena becung ni. Kena raja sorak. Yo sorak sampai teramu. Yo kerja gapo dia sorak yo teramu. Tengok apa ketung eh. Yo sorak. Mung. Cari batu eh. Yo sorak. Mung ni kerekuk sikit. Lepas tu mengupik batu apa dah lima kau. Mung cari daun. Mung sorak si lembu. Bodoh tau. Tadi yo. Yo sorak yo pakak. Sampai teramu. Apa tu? Ya pakak. Kalau fok ketung, tak sore dia cari. Mampu lama dah. Ya pakak. Mung air batu. Mung daun. Mung ubat batu. Haa tu dia ni. Ya pakak. Kita nak buat ugama ni kena bersorak, kena pakak. Jangan nak pakak kita buat lagi. Kena bersorak, kena pakak. Nabi lagi sorak. Nabi lagi bersorak. Kenapa dah tu? Tiga. Dan yang kapak, perangai fok ketung ni ni. Tak lekuk. Ya Allah, okay. Tak rekuk. Rekuk waktu tu. Dah. Okay. Allah, terah sikit-sikit pada kira dah. Waktu tu, aku tahu pula lah kau. Ni dia. Sikit-sikit dah. Terah. Kita di pemimpin, jangan kedekuk. Jangan saya. Kena tunjuk contoh. Sampai kita lapis punam ni. Kita kerok gapo je kena tunjuk. Rio tak rio tu lah hati tu. Kita pemimpin kena tunjuk. Misalnya, orang minta bantuan, kerap sejik, minta ni. Kita sebagai palo muktadam bih. Kalau tulis, tak apa-apa. Tok Imeh neng pan. Tok Bila neng pan. Tok Gotik neng pan. Po'o neng pan. Tulis dah. Sebagai apa? Orang lapik atas, you kena lapik bawah tu tengok. Tok Imeh wih, wih. Ni nama Tok Imeh tak ada. Tok Gotik tak ada. Orang bawah tak wih. Ni kedah. Masalah nak tunjuk sang pap hatu hati. Tak nak kecek apa hati. Tahu belakang dah. Allah. Allah rudi hati ni. Sebab ia sang wajah. Pia wa hati. Allah. Ia tahu. Ia tahu cerah. Ikhlas tak ikhlas. Hak berat siapa dia? Sedekah pun tak kata kau orang pula. Ria. Kau ni berat ni. Kaki kanan pun dengan kau. Kaki kiri pun dengan kau. Tu wak cerah usul dengan kau. Kau kaki kanan dengan kau dua. Ni dunia hari ni. Orang buat baik kata sang pap. Orang tak buat kata kedekuk. Ayuh. Ni dunia hari ni. Sampai kita lapik pemimpin, jangan kerekuk. Jangan saya. Apa saja kita boleh buat, kita buat sekadar mampu kita. Tu yang kapak. Tu fok pemimpin, fok ketung. Dan yang kelima, hak ambo boleh puji fok ketung ni. Betul masa. Dari dia janji tak silap. Ni pun oleh wak lu. Allah. Allah. Ah, tu dia. Kita pun ni kena give away keru cerak mai awah bagi. Cerak ni. Napa ni? Fuak ketung ni. Fuak ketung ni betul masa. Buku dua wa faru. Ha. Piatu masa tu wela tu mai plat mete ni dia. Tu fuak ketung ku tahu. Dia ni. Ni lima sifat yang ada di fuak ketung. Kalau orang di pemimpin, pu berihan, ambil lima sifat ni boh dalam dia, jaya lama dah. Tapi dak, so menakau, malu, kerekau, oh. Tak betul masuk, lepas tu pula ni,
tak sorak pakai dia. Ning tak agak lagi. Kenapa ni? Kenapa nak buih Asia kita aku. Allah. Kenapa ni? Kelik asal cerita. Ada 15 minit dah. Kelik asal cerita ai mustamal itu tadi. Ai mustamal ni ni suci pada diri tapi nak menyuci yang lain tak boleh. Jangan jadi mustamal. Dan yang terakhir, honinglah paling berat jadi manusia. Gapo dia? Supo dengan air mutanajis. Apa mutanajis? Dia tu najis dah. Orang mai tepuh dengan dia najis bagok orang. Tu mutanajis. Dia tu cemar dah. Orang mai duduk sekali dengan dia cemar siapa kok orang. Cuma ada pakai orang. Hani orang panggil rugi jadi manusia. Adalu ala syarika fa'ili. Orang tunjuk apa yang jahat. Supaya dia buat dah. So patut orang mai duduk dengan kita ni. Jadi molek siapa orang duduk dekat kita. Hani orang molek sekali. Orang tu nak rajin semaya. Harap saingan kita tak maya pada dia. Kita ni malah ngaji. Orang saingan kita tak ngaji siapa kita. Hak ni rugi. Wal'iyazabillah. Tu ay mutanajis. Wal'iyazabillah. Summa wal'iyazabillah. Kamu dia. Sebagai akik untuk kita pagi ni. Saat ni duk kata. Lepas tu nak gosok. Pandang gosok juga. Eh, nampak nak mungkin. Nak gosok pula. Dari hadis yang kamu jumpa. Yang kamu duk tengok. Kamu nak tanya. Orang yang paling banyak masuk surga ni. Fuk mana? Orang jiwa khidmat. Ni tak banyak kali masuk surga. Orang yang tukyang dia panggil. Orang pasal jiwa khidmat. Pasal mikir masyarakat, mikir umat, ya jangan habis segala-gala ni. Demon ni lah banyak masuk surga. Ni setengah demon mikir, fuaraje mengatik masuk surga mula-mula. Dah. Hak tu tu dia sorang aja. Kita baca Quran habis 40 kali kotes tahun pun untuk kita sorang aja. Bau lek ngamalah jo Quran ni. Dia gaje gi masjid untuk kita tapi jiwa khidmat ni. Pesan mikir khidmat sabai dalam hadis yang sahih. Masya-Allah, ada seorang manusia tu, dia berjalan. Ha ni masyhur hadis ni. Yen apa hanying seko nama apa? Hanyi dok kekok dok nak mampu hanyi dia ni sudahlah hanyi lah pak ai yo mek kasuk dia ambil tali kasuk yo yo mek tali ikat di kasuk halal telaga mak halal telaga ni ambil ai wi ke hanyi minum ake dapat masuk surga kirmak ke hanyi ya ai tamat dah bukan lagi ni ha tu dia ni yo ai ke hanyi akhir masuk surga. Sebab apa tu? Allah Ta'ala redha perbuatan dia. Ada setengah manusia ni, dia berjalan. Nampak kayu duduk tengah jalan. Dia petak kayu tak tepi. Masuk surga. Ada setengah demo pesan mutan najih ni pun jangan weh. Dia nak mutu. Mutu burau. Honda Yamaha dulu. Ejak kocok. Jek tak ada. Nyetak cabut berit seduk. Ada dia ni. Pergup. Gijab aku. Bocor mutu dia. Ya tajam kena dia mutu dia sore. Ambil aku tak mula dengan batas. Ada. Tu form mutan najih. Ya tajam kena sore. Ambil paku tak sebelah. Lepas tak cacir lah tu. Lepas tu nanti tengok. Ah, kena duit. Ha? Tak ambil. Ni Allahu Rabbi. Nak ayat sifat Nabi ni. Satu kali. Ada seorang Yahudi kafirah. Orang perempuan tua orang tino Yahudi. Dia mari jumpa Nabi ya Allah limas bekah. Wi ke Nabi. Dia pun duduk tepi Nabi. Nabi pun kaya Allah limas ke. Kaya Allah limas ke. Pada masa tu ni. Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar ada peleng. Siap dah lah kata pelek ni. Pelek betul mana? Golek Nabi Muhammad SAW ni. Dia tak makan dulu. Dia koyok with sahabat makan dulu. Tapi doknya makan dia sendiri. Lepas sutir juga omong dia. Umar kau berlapar ramak. Nabi dia makan sore dia. Orang Yahudi dia tengok Nabi. Hawa Nabi dia makan ni. Ke Umar dia tak tahu ada. Nabi dia makan sore dia. Kecek, suka, manis.
Lama-lama orang Yahudi tu kelik. Kelik rumah dia. Hawa orang Yahudi tu kelik. Umar tu nak duduk tak leh. Umar pun tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku rasa nak tanya weh. Nak tak leh dah ni. Ha kan? Pelik Rasulullah hari ni. Pelik betul mana? Biasa Rasulullah ni tak makan dulu. Rasulullah yawi minum, yawi kepada orang lain dulu, sahabat dulu." Pak Nabi kata, "Aku tahu dah." Kata mu nak tanyalah tu tu. Mu tahu dah hei Umar, gapo Rasulullah? Wah lima saat ni tu masih puri. Masih puri. Bukan masih tu, masih puri. Bo puri tu je masih mana? Manis teng. Masih pahai. Pedah. Pedah apa? Pedah nyala. Pedah cing. Pedah terai. Pedah mengai. Pedah sorang. Dia ni. Ha, ha ni masih puri. Patu ni Nabi kata, "Hei Umar, mu tahu tak? Orang Yahudi ni dia wari-wari lima bukan gapo semata-mata nak mengejekku. Semata-mata nak mengejekku nak wi makan hok masih. Kamu di hei Sayyidina Umar, kalau ku wah lima masih wi mung makan, cerak mu pedai mu kerat kok tu juga. Ku tahu mung." Umar kata, "Ha sungguh." Ya baik kan Sayyidina Umar ni. Ha tu dia ni. Kalau ku wi makan kepada mu hei Umar, cerak mu murih pada orang Yahudi, mu kerat kok cerak. Tapi ku dak. Aku wak mani. Ning Nabi, walaupun demo niat jahat, demo niat tak molek, Nabi jaga lagi hati orang. Siapa orang Yahudi tu boleh tidur tak jenera? Eh pelak Muhammad, aku pergi wihak masa gini yang tak molek, nanti dia duduk buat manis suka klik tidur tak jenera. Esok mari pagi, mari jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW." Ning Nabi Muhammad, orang masuk Islam dengan akhlak dia banyak. Ha ning dia, ning Nabi. Kalau kena kita kena wali masa lah mana? Walau-walau manis, patut yak saya. Oh, manis, manis, manis. Terah-terah. Besok ni. Ya tajam makan masa sore dia. Mayam, mayam. Ya tajam masa. Ya wik saya. Oh, manis, betul tak? Lu, sedap. Cokung, cokung, sedap ni. Oh, sedap. Dia mau make luar negeri, sedap. Terah. Ini pun mak makan. Ah, sam. Dia ni pun meh tu lho. Pak Putan Haji juga. Ya pak, aku tak jam aku sore kena ni. Wi kau kru tu pula. Habis dia sekolah kena. Kau setak mula-mula po'o. Po'o makan masak aku tak jam aku sore masak ni. Wi kru, kru yai lu. Wi kau kru habis dia sekolah. Makan wali mama saya habis. Allahu Rabbi ya Karim. Ha ni kita Putan Haji. Ada pun Nabi dak. Nabi jauh sore dia. Kunu kasyajar fayrmihimun nasu bil hajar fayrmunahum bi ahsanis samar. Ni sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kirmak, jiwa kirmak. Sahabat tu ni, kita belum mati kirmak banyak. Ikut masyarakat, kampung, le sekolah, kirmak banyak. Orang banyak kirmak, orang ni lah awal-awal masuk surga akhirat. Eh, pasal mu nampak kirmak akhirat ni. Eh, lah ni tino ramai, kirmak oleh aku asal. Eh, suka. Eh, laning Allah Rabbi. Laning tino Allah. Akhir dunia ni. Tino 40 jatuh sore. Tu akhir dunia. Ha, tu dia. Kita pun ni, kena buat dulu ni. Suka saja, ya menakau. Allah Rabbi. Allah Rabbi ya Karim. La ilaha illallah. Gini lah. Niat lah borang. Niat lah borang. Nak buat sungguh takut niat. Ah tu amon aja. Ah bismillahirrahmanirrahim. Oh geno niat apa takut ni? Bekali mamanya koci sungguh. Nak niat pun takut juga. Niat apa dah? Niat boleh pahala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku nak bini pak kerana Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Ya.
Niat lah apa dah. Boleh pahala. Pas kita puak petina pula. Puak petina pula. Niat. Wito laki bini dua. Jangan royak ya bini sungguh. Ni niat je niat. Saja aku niat nak wito laki ku bini seorang lagi kerana Allah. Niat ya. InsyaAllah deh. Allahu Rabbi. Tapi ingat. Kalau nak bini dua ni kalau tak ada tak sah. Sebab bakit di pada masa. Orang pesa bini dua tak ada ni ni. Berjalan sengit. Bahu tinggi sebelah, rendah sebelah. Dia kata. Tu fok bini dua tak ada. Ha, tu dia. Tapi kita insyaAllah bini dua insyaAllah. Semua dah niat dah. Niat lama dah. Ha, tu dia ni. Allah Rabbi. Dia tengok. Kita terung terung. Terung pai, terung ma. Cik warna kawak, lekoi ke kriya. Mung kriya, ku klap, ku mayuni, ku miban, ku. Hey, hey, hey. Allah Rabbi ya karim. Allah Rabbi ya karim. Betul-betul ni. Ha, nampak tu? La ilaha illallah ya karim. Kamar ya. Nu kita sedar apa ni? Kermak banyak. Kermak banyak. Pak kita orang jatuh ni. Satu kara yang kena kermak. Lermah boleh kermak. Kermak lermah. Kermak bini banyak. InsyaAllah. Jaya. Ha tu dia. Lepas tu hak tadi kermak nak bini tu payah. Pak orang tinon eh masya Allah. Allah Ta'ala wik orang tinon dua kara lebih. Yang pertama perut. Perut besar orang jatuh tak ada besar perut kecil akhirnya. Ha tu dia. Perut besar mila bulan. Jadi boleh sobat. Orang jatuh kalau perut besar dua bulan je pecek kah mapuh dah rasa. Cerak ni. Perut lamna tu keriak dah. Ha ni dia. Orang tino perut besar masya Allah. So. Dan yang kedua. Allah Ta'ala wik orang tino ni ni. Mulut bisa. Kena bisa. Enggak ulah senduk bisa mulut dia lagi. Caya lah. Eh. Ulah senduk kau dia cegah ni. Bisa ada lagi. Pup dia patut baru. Baru bisa. Tapi mulut orang tino ni dia ah ampun tuanku. Ha bisa bisa dia tu. Neh, ha ni dia ni. Allahu Rabbi. Banyak neh. Kok Malaysia, kok Brunei hak diktator kena-kena ni. Pok debet-debet saja, bitoi banyak. Kelik rumah ampun tuanku. La ilaha illallah. Piye berjalan dia mau tabik sup. Sedadu ni Allahu Rabbi. Holonglah lagi, holonglah lagi, long-long lagi. Tak habis. Sambuk dia tu. Nak berjalan mah apa hamba. Kelik rumah tak ada apa nak tangga. Ampun tuanku. Banyak benda tu temu. La ilaha illallah. Apa tu? Bisa mulut orang tino. Orang tino ni mulut dia masya Allah. Jadi bisa. Bisa. Allah Ta'ala lebih suku. So, yang kedua, orang tino. Mulut kalau kecek panah, apa ya teh? Long cahaya, long lailat cahaya lah. Orang tino dia kecek panah, mati pun ya teh ni. Cahaya teh Nabi ada. Nabi ada ni, tu saya makan cerak-cerak wa kuldi. Nyomai karung di dekwa makan halal dah. Allah beda makan, kau beda Allah. Cip, 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 cip. Allah beda sute, dek sute. Minta taruh ni, tak boleh beda. Cip, cip. Makan juga. Okey, keluar pada surga dua-dua. Ni mulut orang tino, masya Allah. Nampak ni? Kamar dia, akhir kita untuk bagi ni, ialah kirmaklah banyak. Walaupun kita ada oleh sekolah, kirmak. Apa yang sepatut kita boleh buat, kita kirmak biar banyak. Haa, tu dia ni. Dan kita ada rumah, kirmak. Dalam masyarakat, kirmak. Orang jiwa kirmak, masya Allah. Masya Allah hukana ni. Haa, maka kita ambil kuam tenat hak kita ni. Haa, ambil Allah Ta'ala wik kau ni. Kirmak kau ni. Satu so lagi orang mulai. Kalau le kapung kita jalan berlubah. Nak tepat sama orang. Ambil seminggu cuah. Mulai benar. Mudah masuk surga. Ambil seminggu cuah. Banyak orang dah terkejut dengan lubah tu. Ambil seminggu cuah. Ada dah kata kita rasa ni. Ha kena tak awak diri. Kita tak ada. Kita dah ceramah. Haa. Sudah lah. Haa. Ceramah lah kau seminggu lagi pada. Haa. Tu dia. Pada. Bagi kerja, bagi kerja. Nampak tu? Pasal lagi. Hari tu amu lalu jalan ni, masya Allah. Ada wairun. Luar panok, pakai kelai tekak. Tapi duduk cara ke bewak. Bewak kena jijak di kereta. Kaki berdarah. Tua berdarah. Duduk pergi, bewak tu tepi. Masya Allah. Gaduh-gaduh. Allah Ta'ala redha dengan sebab tu. Serga boleh jadi. Serga berkira payah. Saya nak wih. Hop janggul, lepaslah ke hop janggul. Kita dah berhati. Fak janggut merah, janggut hijau, lepas lah tu. La ilah ilah Allah. Fak janggut.
Habis lepas kita ceramah dah ada. Tu dia tu. Lepas habis. Top janguk lepas, janguk merah lepas, sebab pak orang tekak pun lepas. Werung ni. Berhenti mutu ni, dia caw ke bawah. Tapi dia pergi jual, dia tahu dia. Cok-cok pergi jual. Tapi tak weh, kenapa dia caro tapi bawah. Haa tu dia. Kau sungguh, amur pun nak tak tepi tapi tak kena fitnah. Lah, duk main dengan bawah. Haa sudah. Kena jaga juga. Buat buku gambar boleh pek siap sungguh lah. Ah, bapa dia nak main dengan bawah. Haa sudah. Itu dia. Allah Rabbi. Sabit ni atau khidmat. Jiwa walaupun dengan bawah lagi pun jiwa khidmat. Gaduh-gaduh serga boleh jadi tu. Kenapa orang tu? Khidmat banyak. Maka rasa dengan masa ni cukup untuk pada pagi ni. Maka sekira silap salah tersinggung tu, haram minta maaf. Dengan kerana kita ni kena bersatu padu. Satu hijau. Pak Moy yang sama-sama dah. Kita orang Islam, kita adik kakak semua ni, kita sebagai umat, kita jangan duk kira sebab kenisah. Kenisah ni untuk ngaji. Tapi umat Islam tak sebab kenisah. Kalau kenisa ni, neng buk neng, pen song, song song, si, si si, pek, pek pek, si bau, sam song, hok si, neng song pek, song ha hok, ku anak kau. Dia ni, ni dia ngaji kita tinggi ngaji kalau si eh. 28, kalau 7 pasal kau juga. Ni dia ni. Kalau ngaji kenisa ni, yo capo pelan-lan banyak. Tapi kita sama Islam ni, walaupun banyak mana pun capo jadi neng ya. Jadi so ya. Satu fikiran, satu hati, satu jadi so ya. Baru jaya. Kalau neng buang neng pesong samsi, ya tak lagi lah. Kena neng buang neng pen neng. Supaya laki bini. Ini jauh mula ni. Laki bini, neng buang neng pen neng. Baru jaya. Kalau tok laki kau neng, bini kau neng, tadi kau tu balah kadang-kadang pelai tok laki tidur bucu tu bini bucu tu cucu lapar ke mana. Kamar dia sekat tu sajalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل يا كريم.